together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Akhirnya sekarang aku punya teman. Dan gak sendirian lagi deh. Ya, walaupun sebenarnya aku gak benar-benar mau berteman sama Tocha. Aku hanya ingin membuat persahabatan mereka itu hancur. Hey! Hebat kan gue? Yeay, beli jajan! Aku mau beli jajan apa ya? Halo Nat, Tocha, kamu di sini juga. Kamu lagi beli apa? Ini aku beli tisu. Oh, beli tisu. Kalau aku mau beli jajan. Jajan mulu. Meka gimana? Meka, nggak gimana-gimana? Kamu masih berteman sama dia? Kayaknya sih ya masih. Cah, aku sama Cahaya itu kangen main sama kamu. Tapi semenjak kamu berteman sama Meka, kamu selalu sibuk sama dia. Kapan mau main sama kita lagi? Maaf ya, kalau aku akhir-akhir ini gak bisa main sama kamu dan Cahaya. Sebenarnya aku pengen lagi main sama kamu dan Cahaya. Tapi Meka selalu ngajak aku main. Jadi kayak aku gak ada waktu lagi buat kalian. Kalau misalkan aku nolak Meka untuk diajak main, rasanya kayak gak enak. Jadi gimana dong? Halah, jadi kamu gak mau main sama kita lagi? Tapi kamu merasa biasa-biasa aja kalau nolak aku sama Cahaya. Tapi kenapa merasa gak enak kalau misalkan nolak Meka? Pasti kamu udah bosen kan main sama aku dan Cahaya? Enggak Nat, enggak gitu. Ya, maaf ya. Aku akui deh, aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku benar-benar enggak bosen main sama kalian. Aku cuma butuh waktu aja buat main sama Meka. Jadi kapan kamu mau main sama aku? Ya udah deh, besok aku mau main sama kamu. Beneran ini, besok kamu mau main sama aku? Iya deh, aku usahain ya. Yeay, akhirnya Tocha mau main sama aku lagi. Kalau gitu nanti aku kasih tahu Cahaya ya. Oh iya, tapi kalau misalkan besok kamu diajak main lagi sama Meka gimana? Ya gimana ya? Pokoknya aku bakalan cari cara deh biar bisa main sama kamu dan Cahaya. Aku juga kangen lagi main sama kalian. Asik, tapi bener ya, janji. Iya. Yeay, kalau gitu aku jadi lega deh. Oh iya, ya udah dulu ya. Aku takut ditungguin mama nih. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Oke, sampai ketemu besok ya. Oke, Cah. Akhirnya besok main deh sama Tocha dan Cahaya. Pasti seru. Aku mau beli jajan apa ya? Ini aja deh. Ini Kak, aku beli jajan ya. Oke. Yes, besok main, besok main. Hah? Tapi ngomong-ngomong, tempat ini kok gelap banget ya? Lari! Lari! Kenapa, Nat? Kok kamu kayak ketakutan gitu? Hei, Cahaya. Kamu ngapain? Kamu itu yang ngapain kayak ketakutan gitu? Iya, soalnya tadi tempat ini kayak gelap banget. Jadi aku lari deh karena takut. Oh gitu. Loh, kamu sendiri ngapain gelap-gelap di sini?
Aku habis ke tempat tetangga, balikin barang yang mamaku pinjam. Oh, sendirian aja, kok kamu gak takut? Ngapain harus takut? Kamu juga tuh, sendirian aja. Iya, sebenarnya aku takut sih, makanya kan tadi aku lari. Oh iya Cahaya, aku ada kabar gembira nih. Wah, kabar gembira apa? Tadi kan, waktu aku lagi beli jajan, aku ketemu Toca. Lah terus? Nah, terus aku ngobrol-ngobrol tuh sama Toca. Akhirnya aku ngajakin main deh. Katanya besok ada waktu buat main sama kita. Oh ya, Toca bilang gitu. Iya, benar deh, Toca bilang gitu dan udah janji sama aku. Wah, bagus deh kalau gitu. Aku udah kangen juga nih, pengen main sama-sama lagi. Nah iya, aku juga kangen. Kan beberapa hari ini Toca sibuk terus tuh sama Meka. Oh iya, terus gimana dong sama Meka? Nanti kalau Meka ngajakin Toca main gimana? Apa Toca berani nolak dia? Kata Toca, dia mau berusaha biar bisa main sama kita. Hah, kalau gitu aku jadi lega. Kirain semenjak ada Meka, Toca udah gak mau main lagi sama kita. Iya Cahaya, aku juga lega. Eh, pulang yuk, ngapain kita di sini lama-lama? Gelap tahu. Oh iya, ayo kita pulang bareng. Ayo ah. Hari yang sangat cerah. Hari ini aku mau main sama Cahaya dan Toca. Jadi kayaknya senang banget. Hele, ada apa ini? Kok kayak yang lagi bahagia banget? Iya dong, Mah. Jelas bahagialah, hari ini kan hari libur. Habis itu nanti aku mau main sama teman-teman. Oh, pantesan aja happy banget. Jelas happy dong, Mah. Eh, ngomong-ngomong udah mandi belum tuh? Belum, Mah. Yeay, mandi sana, udah siang ini. Iya, Ma, oke. Mandi dulu. Kira-kira nanti mau main apa ya? Main masak-masakan, petak umpet, atau apa ya? Wah, aku bakalan mau ngajakin ke rumah pohon aja. Pasti bakalan seru banget nih. Ya, aku mau main ke rumah pohon aja deh. Baju, pakai baju yang mana ya? Wah, ini bajunya udah lama nggak kupake. Yeay, akhirnya udah siap. Aku bakalan mau ke rumah Cahaya dulu deh. Habis itu baru deh ke rumah Toca. Asik. Siapa sih itu ya? Pagi-pagi udah ada tamu aja. Meka? Hai. Ada waktu enggak nih? Main yuk. Main? Kayaknya aku enggak bisa deh. Kenapa? Kemarin-kemarin kamu selalu mau aku ajakin main. Aku ada janji sama teman-temanku. Janji sama teman-teman? Berarti selama ini aku bukan temanmu ya? Bukan gitu. Tapi aku ada janji sama Nata dan Cahaya bahwa aku mau main sama mereka. Jadi sekarang kamu udah gak mau main lagi sama aku? Meka, tolong ngertiin aku ya. Bukan gitu maksud aku. Kan kemarin-kemarin aku udah main sama kamu. Jadi hari ini aku mau main sama mereka. Iya, Ca, aku tahu kok. Kamu bahagia banget ya, karena punya banyak teman. Sedangkan aku temannya cuma kamu. Kalau kamu mau main sama mereka,
Aku udah gak ada temen lagi. Eh Meka, kamu jangan nangis dong. Aku jadi merasa bersalah kalau kayak gini. Iya, Cak. Sekarang aku sadar kalau aku gak pantas punya temen kayak kamu. Kamu itu kan orangnya baik, pintar. Sedangkan aku... Meka, tolong dong, kamu jangan nangis ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa aku gak seberuntung kamu? Aduh, Meka kok nangis ya? Aku jadi ngerasa gak enak sama dia. Atau aku batalin janji sama Nata. Tapi kan... Aduh, gimana ini? Aku jadi bingung. Jadi, kamu beneran udah gak mau main lagi sama aku, Ca? Ya mau sih. Tapi untuk hari ini, maaf ya. Ya, Meka, kamu jangan nangis. Aku memang gak pantas punya teman kayak kamu. Yaudah, aku mau kok main sama kamu. Jadi kamu mau ngajakin aku mau main kemana? Beneran, kamu mau main sama aku? Iya, ya mau gimana? Kamu nangis sih. Aku orangnya paling gak tegaan kalau ada orang nangis. Ya, aku terharu aja. Maaf ya, karena udah ngerepotin kamu. Iya, gak apa-apa kok. Terus nanti teman-temanmu gimana? Ya, nanti coba deh aku bilang ke mereka. Yeay, kamu benar-benar teman terbaikku. Oh iya, aku gak mau ngajakin kamu kemana-mana kok. Aku cuma pengen main ke rumahmu aja, gimana? Boleh kan? Hah, mau main ke rumahku aja? Iya, boleh gak nih? Yaudah deh, gak apa-apa. Yaudah, yuk masuk. Yeay! Kita mau main apa? Kita nonton-nonton aja dulu yuk. Ayolah. Siapa itu yang datang? Jangan-jangan Nata dan Cahaya lagi. Syukurin kamu, Nata dan Cahaya. Kamu udah gak bisa main lagi sama sahabatmu, Toca. Ih, mana sih ini Toca? Kok lama banget sih buka pintunya? Ya sabar dong, Nat. Aku udah gak sabar. Soalnya kita mau ke rumah pohon. Pasti seru deh. Iya, sabar ya. Iya deh. Jadi maaf ya kalau Toca gak bisa main sama kalian. Jadi karena ini kamu gak bisa main sama kita, Ca. Meka, Ca, kamu beneran gak mau main sama kita lagi? Lain kali aja ya, bukannya aku gak mau main sama kalian. Tapi kali ini bener-bener gak bisa. Maaf ya. Dengar tuh, kalau gak bisa ya gak bisa. Oke, gak apa-apa, Ca. Kalau kamu memang udah gak mau main sama kita lagi juga gak apa-apa. Seharusnya
kamu gak perlu janji-janji sama kita. Iya, aku tahu. Aku minta maaf ya sama kalian. Yaudah, kalau gitu aku sama Cahaya pamit ya. Cahaya, ayo kita pulang aja. Yaudah yuk. Nata, Cahaya, maafin aku. Udah, Cah, kan sekarang udah ada aku. Ayo kita lanjut nonton lagi. Tapi Meg, aku kangen sama mereka. Udah, ayo. Gak nyangka ya, sekarang Tocha udah benar-benar berubah. Semenjak dia berteman sama Meka, bahkan dia udah gak ada waktu lagi sama kita. Iya Nat, aku juga gak nyangka banget. Dan aku sedih. Kenapa Tocha lebih memilih Meka daripada kita? Padahal kan kita udah lama berteman sama dia. Dan Meka kan cuma murid baru. Kapan ya kita bisa main sama-sama lagi kayak dulu? Nggak tahu Nat, aku juga nggak tahu. Ayo beli es krim. Ayo. Bang, es krimnya 2 ya. Oke. Nah, ini untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Wah, kebetulan banget mereka ada di sini. Cah, duduk sebelah sana yuk. Ayo. Kalian ada di sini ternyata. Cahaya, Nata, Tocha, kamu ngapain kesini sama Meka? Ya, aku cuma nganterin Meka. Katanya dia pengen beli es krim. Kalian pasti sengaja kan mau manas-manasin kita? Hah, sengaja gimana? Ya enggak lah, memangnya kenapa? Cah, kamu itu udah banyak berubah. Kamu udah gak mau main lagi sama kita? Gak gitu, Nat, gak gitu. Kamu lebih memilih Meka daripada kita, Cah. Kita itu udah kenal lama loh. Yang dibilang Nata benar, Cah. Kita itu udah berteman lama. Sedangkan Meka, dia cuma murid baru. Tapi kamu udah terpengaruh sama dia. Iya, benar. Aku cuma murid baru. Dan aku gak pantas punya teman. Cah, makasih ya, karena selama ini kamu udah mau jadi teman aku. Maaf kalau aku mengganggu persahabatan kalian. Meka, Meka! Cahaya, Nata, kalian itu gak pantas ngomong kayak gitu. Kasian Meka kan, dia itu gak punya teman. Kamu benar-benar udah berubah, Cah. Kamu berubah. Kalian itu gak bakalan ngerti, tau gak? 僕が